Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya Haji Saifuddin selaku pimpinan Yayasan Panti Asuhan Nurul Islam. Yayasan Panti Asuhan Nurul Islam berdiri pada tanggal 26 Oktober 1986. Pendirinya adalah Kyai Haji Al-Fadin. Tujuannya adalah yang pertama adalah mengasuh anak-anak yatim piatu yang tidak sekolah, yang tidak mengikuti pendidikan. Bangunnya untuk Indonesia Raya, Indonesia. Awal mula pertama dulu masuk Nurul Islam, saya belum kepikiran untuk melanjutkan SMA. Pondok pesantren ini adalah untuk menampung bagi orang tua yang memang dia mau menitipkan anak di sini, akan tetapi dia masalah perekonomian juga nggak terlalu berat, taruhlah menengah bawah gitu kan. Sehingga kenapa ada pesantren, karena supaya anak-anak asuh juga sama pendidikannya dengan di pondok pesantren. Tidak saja ada yayasan panti asuhan, tetapi kita juga perlu adanya pendidikan yang dilakukan di pondok pesantren. Orang Batak, orang Bali, orang siapa saja silakan. Kami tidak membatasi masalah suku dan lain sebagainya. Ketika memang anak itu bisa mau belajar di sini, mau orang kita tidak terbatas kepada sekolah. Kalau dulu belajarnya belajar malam ya itu aja, dan apa waktu itu dibantu sama Ustaz Dunia panggil Ustaz besar dari luar, dan alhamdulillah teman-teman angkatan saya terutama merasakan itu bisa belajar dengan baik disiplinan waktu dari tidur sampai ke tidur lagi, semuanya konsisten dari jam ke jam konsisten. Kalau awal-awalnya ya seolah-olah bebas, situ sudah mulai penerapan disiplin yang baik. Sumber dana yang kami peroleh adalah dari donatur yang tidak tak oksigen. Kalau seandainya tidak ada beras, maka kami punya inisiatif, kita puasa aja lah, anak-anak puasa. Wah, biasa kita ada rezeki, kalau yang ada rezeki pasan. Awalnya seperti itu. Kemudian juga pada waktu itu pernah anak-anak juga makannya juga cukup hanya pakai garam dan cabai aja digerus-gerus. Nah, yang penting mah nggak sakit gitu aja. Jadi intinya kalau memang sudah tidak ada apa-apa, anak saya puasa sama bapak. Saya tanggung jawab saya gimana caranya sekolah saya ini atau di pondok ini bisa lebih baik lagi dari sekolahnya. Harapan kedepannya Yayasan Nurul Islam ini ingin menciptakan anak-anak asuh yang mandiri. Yang mandiri bisa keluar dari yayasan ini, bisa berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi bangsa.
mudah-mudahan harapan kedepannya Pondok Pesantren ini, baik itu guru, ustadz, ustadzahnya, dan semua jajaran kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren ini bisa bersinergi bareng. Dan mudah-mudahan kita di luar, di dalam, semuanya lebih baik.